Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Channel ini akan mengabarkan informasi seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di sore hari ini sambil menemani santai kalian, Mimin ada informasi dari Bunda Lesti dan Papa Billar. Untuk itu simak video Mimin sampai habis ya. Nah, untuk kabar pertama, Mimin ada unggahan dari TikToknya Rans Entertainment, di mana ada foto shoot Abang L bersama Ryan Za, kemudian Kenzo dan Ukasha. Wah, keseruan-keseruan bayi gemes yang bikin kita bahagia. Ada Abang L pakai baju merah, jangan sampai lepas. Kaos merah lucu banget, gemes ketawanya, cakep ya, sadar kamera banget nih Abang L. Dan Bunda Lesti Kejora cantik banget. Namun salfok nih ketika Abang L lagi photoshoot bareng Kenzo, Abang L mau jatuh nih guys, alias mau sempoyongan ya. Soalnya Abang L belum fokus nih duduknya, disuruh pose. Tapi gemes banget ya, ini naturali ya, tidak dibuat-buat. Dan ini benar-benar membuat para fans bahagia banget, dapat vitamin dari Abang L. Lalu dari postingan tersebut langsung banjir komentar. Ada akun @pepi.haryati, aduh gimana gak oleng nih Abang, belum bisa duduk disuruh pose duduk. Dan tentunya makin love-love ya sama Abang L, makin kesini makin ganteng. Kayaknya Abang L mau pinjam mainannya Kenzo katanya ya. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun @pirahartati245, tak lupa ia pun menuliskan sebuah komentar. Rame banget penggemarnya Abang L, pada manggil Abang ya. Bukan anak Papa Billar kalau nggak jaim, suka usilin teman ya. Lihat tuh Abang Fatih makin gemes aja bareng Kenzo lagi photoshoot ya. Kemudian sore hari ini ada kabar terbaru loh dari Abang L. Ada unggahan dari Aulia DA yang mengunggah postingan bersama Abang L sore ini. Wah senang banget nih ketemu Abang L, anaknya Bunda Lesti Kejora, makin cakep makin gemes. Ini Abang L, Abang ganteng, Abang soleh, langsung senyum ya. Yang tidak hanya di IGS Aulia DA, ada di instastory-nya Putri DA ya, katanya nih Masya Allah Abang L, salim dulu sama Onti Uti, kesayangan Onti Uti nih. Tapi malah nangis ya Abang L. Abang L lagi nemenin bundanya kerja nih para sahabat, dan lagi sama Nin dulu ya Masya Allah. Enggak suaminya, enggak istrinya, pokoknya pekerja keras banget untuk Abang L, katanya nih semuanya demi Abang L. Masya Allah ya, sehat selalu buat Bunda Lesti, Abang L, dan Papa Billar. Dan sore ini Abang L benar-benar bikin gemes ya guys, selain jadi sorotan nih sama sahabat dari Bunda Lesti, ada Aulia dan Putri DA yang langsung gendong Abang L. Ternyata sore hari ini juga Papa Billar lagi ada project baru juga bersama Koko Rudy Salim dan Koko Reza. Nah, makin penasaran saja ya. Di sini Koko Rudy Salim sebagai elit presiden,
yang akan mengedepankan komunitas yang semakin suportif. Dan ada kakak Rizky Bilar sebagai the king ya, raja katanya nih. Kemudian juga selain kakak Bilar dan koko Rudy Salim, ada koko Reza yang jadi elite commander. Seperti Leslar Web First, game bakalan seru di Leslar First ya. Tunggu keseruan-keseruan dan bakalan to the moon nih Leslar Metaverse. Mudah-mudahan sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu jangan sampai ketinggalan nih para sahabat informasi seputar Leslar. Dan bakalan hadir juga sore hari ini jam 5 sore ya, Ask Me Anything bersama Leslar First Exclusive AMI with Rudy Salim, Rizky Bilar, dan Reza. Kemudian ada unggahan terbaru dari Nova Pratiwi, yakni uaknya Abang L yang berada di Jepang ya. Lagi packing-packing, ternyata Kak Nova mau buat oleh-oleh ke Jakarta. Wah, bakalan ke Jakarta lagi nih uaknya Abang L, katanya mau ketemu Abang L ya. Bakalan seru nih kalau ada Kak Nova, soalnya ada dua bocil yang bikin mimin kangen juga ya. Ada anaknya Kak Nova nih, Masya Allah. Terus di sini juga ada caption dari Kak Nova, lagi packing-packing nih oleh-oleh buat ke Jakarta. Ditunggu ya pokoknya uat Nova ke rumah Abang L. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Tetap stay tune dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.